Oke, selamat malam guys. Apa namanya? Kali ini gue bakalan sedikit cerita mengenai isi paket ini. Hari apa ya? Kalau nggak salah tuh awal Agustus gue ikut lelang, kemudian ikut lelang di Ome Mentok ya. Kemudian apa namanya? Dapat beberapa item dan dikirimlah paket itu. Ternyata guys, yang lucunya itu ada nama IG yang sama, yang membedakan cuman dot sama underscore. Yang membedakan dot sama underscore, yang pada akhirnya paket ini jalan-jalan dulu ke Palembang, ke Sumatera Selatan guys. Luar biasa. Aduh, tuh ke apa ini? Betang Martapura. Jadi setelah 2 mingguan akhirnya nyampe juga ke sini. Dan luar biasa. Padahal isinya ya cuman biasa aja lah, tapi itu sedikit menarik cerita. Kalau gue sih enggak jadi masalah ya, cuman lucu aja gitu sampai nyosor ini paket ke Palembang padahal tujuannya Jawa Barat. Apa isinya kita buka aja ya guys. Oh iya, by the way, paket ini nyampe ke Om Iksan Maulana. Nah, nama IG gue kan apa namanya? I am diecast underscore diecast. Kalau Om Iksan itu I am dot diecast. Jadi sama-sama. Apa sama-sama I am diecast, cuman ya beda. Dan nyampenya jauh banget. Terima kasih buat Om Iksan yang udah marketing ini lagi sampai ke Kuningan Jawa Barat. Oke, kita buka aja ya sambil ngobrol. Gue dapat lelangan harganya sekitar berapa ya? Oh, lelangan sama placer kalau nggak salah. Sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Kata Om Iksan ini udah dibuka, nggak apa-apa. Dan isinya katanya masih utuh. Okay, no problem Om Iksan. Makasih banyak, ini udah sampai. Ribet. Okay. Yang paling spesial dari semuanya adalah Kaido House Datsun. Gue ini dapat di lelangan sekitar harga berapa ya? 151 kalau nggak salah. 151.000. Ini worth it banget. Ini harga di pasaran saat ini masih menyentuh angka 200 ribu ya guys. Ini 200, kalau di Shopee itu udah 235, atau di Tokped itu 235, 200. 25an lah sekitar situ. Oke, ini yang pertama. Kaido House, nanti kita khusus buat video untuk unboxing ini ya. Kemudian yang kedua, ada dua geser guys. Dua geser. Dan ini Om Memento, makasih banyak ya. Ini luar biasa mantap. Dua geser.
ini di harga berapa kemarin itu lelang? Hanya murah lah, ini mah nggak salah. Oh, ini bukan lelangan ini, apa namanya, presale, ini dari presale ini 280, 40.000 dua geser ini. Oke, geser. Dan yang terakhir ada, nah, dua, sip, outlaw, versi outlaw, ini dapat di ini juga ya kalau nggak salah di presel. Kemudian Hornet dan Sip Type R. Sip ini gue dapat juga di ini presel, kalau ini jalanan satu ya. Nah, itu untuk unboxing hari ini. Dan ini hasil nyerok di Omemento. Omemento makasih banyak ya, meskipun waktunya sangat lama ya, dan nunggu paket selanjutnya, nanti kita akan unboxing lagi dari Omemento. Oke, makasih. Jangan lupa follow Instagram gua, im_diecast. Terima kasih, assalamualaikum, ciao.